ini hendak makan seblak. Des. Level 3-nya lumayan pedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Jalan Ismail Marzuki Pak Jo, Simpang Wahitam, Palembang. Nah, di tempat ini ada bakso Aci Bos namanya, yang sekarang sedang menawarkan menu istimewa yaitu seblak spesial asal Bandung, Jawa Barat. Wah, ternyata di tempat ini sudah banyak orang yang ingin menikmati seblak asal dari Bandung yang sangat populer di kota Palembang. Sepertinya para karyawannya sedang sibuk menyiapkan menu-menu pilihan dari para pengunjung yang ingin makan di tempat ini. Ada hal menarik yang saya lihat di tempat ini, seperti ada tulisan berhenti makan sebelum kenyang. Mari makan sampai kenyang, bos. Nah, itu adalah momen yang membuat tempat ini banyak dikunjungi orang. Nah, jangan lupa ya untuk follow Instagramnya Bakso Aci Bos. Video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Supaya jangan penasaran dengan apa saja yang ada di tempat ini dan menu spesial apa saja yang ditawarkan di Bakso Aci Bos, saya akan bertanya dengan salah satu manajemennya, saudara Aditya. Mana ya dianya? Sepertinya dia juga lagi sibuk. Nah, ini dia. Selamat siang Aditya. Selamat siang. Untuk sekarang nih bakso Aci ini ada penawaran baru ya? Ya, jadi produk unggulan yang ada sekarang dan lagi banyak diminati oleh orang itu ada seblak spesial namanya. Seblak spesial ya. Itu dari apa aja tuh variannya tuh? Kalau seblak itu variannya ada yang seblak biasa, ada seblak ceker, ada seblak wings, dan seblak spesial. Seblak spesial itu isiannya ada kerupuk udang, ada kerupuk warna-warni, ada siomay mini, ada batagor mini, ada cuanki lida, ada bakso ayam, ada telur, dan ada sayurnya. Jadi, dan ada ceker. Jadi ada berapa varian tuh? Kalau seblak ada 4 varian total. Varian ya. Oh. Nah, dengan ada aneka macam ini tadi ya. Iya. Aneka macam campurannya ya. Iya. Nah, itu untuk tingkat kepedesannya ada berapa level? Kalau tingkat kepedesannya itu ada 5 level. Oh. 1 sampai 5 itu per satu levelnya 1 sendok makan. Oh, 1 sendok makan yang 1 besar. 1 sendok ya? Makan, iya. Satu levelnya. Oh. Jadi 5 sendok ya. Iya, betul. Untuk harganya sendiri berapa sekarang kita tawarkan? Kalau harga itu mulai dari 15.000 sampai 20.000. Nah, kalau untuk kita bukanya dan mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kita mulai dari jam 12.30 sampai jam 21 malam. Oke. Nanti aku coba ya seblaknya ya. Oke, siap. Makasih ya, Kak. Ternyata tempat ini semakin sore semakin ramai. Dan tentunya para pengunjung pun tetap antri untuk mendapatkan pesanannya. Dan tampaknya di tempat ini banyak disukain oleh para remaja, dengan terlihat ada beberapa remaja yang ingin makan di Bakso Aci Bos.
Selain makan di tempat, Bakso Aci Bos ini juga menyiapkan pesanan online dari OVO dan GoFood. Yuk kita lihat beberapa komentar dari para pengunjung yang sedang menikmati pesanannya di Bakso Aci Bos ini. Inspektur Marzuki ya? Pak Jos, 54 Wai Hitam. Sekarang saya lagi menikmati seblak. Seblak dengan level 1. Simpul Wai Hitam tadi? Iya. Gimana Pak rasanya? Ini ada ceker ayam. Ada ceker ayamnya, ada tusuknya, dan ada kerupuk warna-warni. Mantap. Isinya ada apa aja ya, Kak? Isinya Cuanki ya, nggak? Cuanki. Cuanki ya. Pokoknya macam-macam deh. Tahu juga nih, macam mana? Ada sayur-sayurannya. Ada, banyak sih. Kayaknya enak banget itu ya. Mantap, mantap. Kira-kira harganya merakit nggak? Harganya cukup murah. Kalau udah lengkap segitu ya. Dengan harga Rp20.000 ini termasuk lumayan murah karena udah lengkap banget isinya ini. Jadi ada beberapa macam yang dikumpul jadi satu mangkok ini ya. Jadi pokoknya maknyus, mantap. Oke, sahabat EDM, saya akan lanjutkan makan dulu karena kalau pilih terus kamu nanti kepingin atau mungkin kepingin kesini. Datang aja spesialan Inspektur Marzuki, namanya Bakso Aci Bos. Simpangan dari Jalan Wai Hitam. Oke. Okay.